Oke, selamat pagi semuanya, asik. Sebenarnya sini saya lagi testing sih, testing buat ngevlog hari ini. Ini baru pertama kali, ya nggak pertama kali sih. Ya sebenarnya sih saya udah coba sebelumnya, tapi kan belum ada mikrofon dan ini juga baru ada mikrofon ya. Baru ada suara aja saya gitu. Sebelumnya cuma suara kendaraan saja ngalang-ngalanger gitu. Kali ini saya mau beri jalan yang cepat ke Purwokerto, arah Purwokerto. Bagi kalian teman-teman yang ngampus gitu, ini setidaknya bisa motong jalan kalian lah ke Purwokerto. Bensinnya masih oke, banyak, cukup banget itu. Ini helmnya perang PW. Ya kita masih gas aja terus, oke. Nah di sini dia rawan banget, hati-hati aja, pelan-pelan aja. Nah, kita udah masuk kecamatan Pepet. Nanti saya dari Bobocari ini. Jalannya ya lumayan kayak gini, rame lah. Jalur utama sih, emang ini namanya juga jalur utama. Oke, kita salip aja. Tuh, nanti yang kita lewati nanti bisa lihat sendiri ya. Oke lah, ini kurang lebih dari sini berapa menit ya? Nah, kita 40 menit lah kalau kampus saya, kalau tempat saya kuliah sih 40 menit. Ngaca dulu. Terus, masih terus. Ini masih di jalur utama ya, kita belum lewat jalur tikus atau jalur terobosan atau tembusan atau apalah tuh. Soalnya apa ya, ini bisa mangkas loh jalurnya sekarang ya, lebih cepat lah daripada kita harus lewat kota itu Purbalingga, nanti nggak tahu mau ambil Sokaraja atau lewatnya Padamara. Intinya lebih cepat inilah kalau ya, khususon apa ya, untuk motor gitulah. Kalau mobil ya boleh sih, tapi kan jalurnya gak luas, cuma jalan desa gitu loh. Wah, untung gak hitam banget asapnya, cuk cuk. Ya asalnya dinyalain harusnya kali kan, rame banget kan dari arah Purbalingga, dari itu ya dari arah Purbalingga rame banget. Kalau sepi kan traffic, mesti traffic lampu merah itu lah. Di sini nih tadi itu kan pertigaan Wabong, sebenarnya belok kanan bisa, tapi kalau menurut saya lebih cepat nanti nih lurus saja, nanti ada perempatan ambil kanan. Soalnya kenapa? Pertama dari jalannya lebih mulusan sebelah sana yang saya lewati nanti. Kalau sebelah sini belok kanan itu naik, nggak rata, banyak ada banyak lubang juga. Bahaya sih sebenarnya. Juga nggak nyaman. Ayo udah hijau, berangkat. Eh, Pak, gimana loh? Kita harus hati-hati. Ini sih gimana? Oke, kita langsung ambil kanannya aja. Terus set. Jangan, nggak ada polisi. Biasanya di situ tadi di balai depan balai apung. Biasanya ada. Ya mungkin karena lagi masih liburan kali ya. Nah ini ambil kanan, oke.
Ambil kanan. Nah, ini coba sih nanti jalurnya nih. Gini, ambil kanan. Oke, yuk, go. Masih jam 8:30. Oke lah. Jalurnya mulus kan, lebih cepat lewat sini soalnya daripada lewat Owabong itu. Cari waktu. Nah, gue agak cepat sedikit lah. Soalnya gue agak gimana ya? Kesiangan juga. Tuh, mau lihat gunung tuh. Gunungnya kalau dari sini juga kelihatan bagus. Kencang-kencang di sini kan jalurnya sepi, nggak rame-rame banget kan. Ini itu dari arah Owabong ini kanan, ini tinggal lurus saja. Cepet loh kayak gini, mangkas waktunya loh. Nanti ini kita belok kanan. Nah itu, belok kanan, jangan lurus, lurus nanti ke Purbalingga. Kalian udah tahu lah ini yang gue pakai motor apa. Udah tahu kalian, Vario 125-125 tahun 2014. Ya, motor kesayangan sih. Ya, dua-duanya. Kalau aku sih, motor kesayangan sih, dua-duanya. Nah, soalnya gue yang pakai sih. Nah, ini bumper, emang gue yang pasang gulari itu. Nah, ini kita belok kanan lagi. Bentar, pelan-pelan. Lurus terus. Kita belok kiri lah. Nah, sebelnya tuh kayak gitu tuh, ada truk depan gitu. Ah, sebel banget. Nah, belok kiri. Nah, ini nih jalurnya seperti ini nih. Jadi bisa kalian lihat lah, nanti bisa kalian nilai sendiri. Ini jalurnya oke lah, mulus gitu. Nah, kita salip aja. Pelan-pelan aja lo di sini ya, nggak usah kebut-kebut lah, slow lah itu. Kenapa? Banyak takutnya bok apa ya? Tak kesing lewat, banyak yang lewat gitu. Juga apa ya? Serobot-serobot itu kalau yang nyebrang itu, kalau juga motornya sama dan membawa sembrawut itu, kita juga harus hati-hati lah. Untuk jalan sini hati-hati, hati-hati aja, nggak usah cepet-cepet, santai gitu. Salibnya santai. Nyalip santai nyong cepet ini. Rasanya gugup. Ini kan ya jalannya seperti ini kan. Cuman kalau misalnya kalian pakai mobil lewat sini ya, kalau papasannya harus pelan. Mau jalur kecil sih. Ini kalau malas banget di belakang cuy gini nih. Gak jelas kanan kiri apa. Ya. Salip aja, oke, jess. Nah, di sini tuh tulisan alun-alun. Alun-alun baik.
Sampai aku lagi gugup ngeburane. Ini kita masih ikutin jalur ini ya. Terus, masih terus. Ini jangan belok kanan atau belok kiri, kecuali tikungan gitu. Gak tau perti kan, perempatan jalan belok kanan belok kiri. Siapa lagi itu tadi yang malah sing klakson itu? Masih lurus saja terus lurus. Ya, masih terus. Ini vlog pertama ya gue ya di 2019. Juga pertama kali nge-vlog ada mic, ada suaranya saya gitu. Nah, ini belok kanan ya, Cok. Jangan belok kiri. Nanti kelamaan bisa sih belok kiri. Tapi via pada marah. Cepetan lewat sini loh. Jalannya juga nggak rame. Ya nggak rame banget. Nggak banyak mobil gitu loh. Belok kiri ya. Ya jangan lurus. Nanti ke desa. Desa Candiwulan. Ya terus. Lanjutin jalur ini. Mobil gimana ya? Mau belok. Ini jaket malah belum di itu. Jaketnya belum di sleting ini, apa leretannya yang sakunya. Sakunya ntar duit gue, duit saya jatuh nanti malah repot. Aduh. Ya kita masih lurus aja gitu jalur ini. Gak usah belok-belok lah, lurus aja ikutin. Terus cepet. Jadi itu perbatasan ya tadi ya. Kita udah ini sekarang kita udah di Kabupaten Banyumas gitu. Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kita masih lurus. Lurus, lurus, lurus. Tikung, nah ini tikungannya asik banget ya, syahdu banget tikungannya. Iya. Yeah. Jalannya bisa kalian nilai lah sendirilah ya kan, mulus. Buat kalian pemotor-pemotor yang dari arah mana ya, jadinya merepet gitu lah, arah merepet Bobocari, Karangreja atau daerah Karanganyar, Kecamatan Karanganyaran gitulah, kalau mau ke Purwokerto ya bisa lewat jalur ini loh. Coba sih bisa kan, bisa menilai sendiri jalurnya lah, mulus ya, jalan desa lah, jalan desa now gitu lah. Mulus gitu. Nah itu kan ada plang tuh ya, nanti kita ambil kiri, nanti bisa dilihat plangnya ke arah mana saja gitu.
Nah tuh kembaran, kita ke arah Sukaraja, jangan ke arah Curug Ceheng atau Baturudin. Kan kalau Baturudinnya kalian bisa lewat jalur ini, cepet juga tinggal arah kanan dok sana terus. Tapi jalurnya, wah jangan ditanya mulus atau enggak, jelas saya jawab enggak. Aku kemarin belum lama saya pernah kesana, tapi belum saya bikin video ya, gara YI-nya ketinggalan, kameranya ketinggalan, kamera action-nya ketinggalan, jadinya ya belum saya bikin video. Ya mohon maaf ya, ngomongnya si belepotan ya, ngapurane katanya, apa ya, bisa ngomong Jawa sih bendina nih. Tapi ya kalau ada yang bingung saya ngomong Jawa. Motor apa fogging guys. aduh. Lupa nih nggak pakai sarung tangan ya, aduh, parah. Lupa nggak pakai sarung tangan, aduh. Nah ini ya PRI Sumbang kita ambil kanan, ya agak cepat dikit lah. Ini jalurnya lebih kecil lagi. Ya kan kecil banget jalurnya, bisa dibelah dua kayak gini ya, kecil banget. Ini rombongan ibu-ibu kondangan, ibu-ibu kondangan, ikutin. Jan, aduh, tuh orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Piwesi ngalip tanggung banget, maju pakai mundur itu apa namanya, ragu-ragu banget loh. Udah tahu jalur dalam sempit ya nyalip truk kayak gitu. Aduh, jan payah. Harusnya kan diperhitungkan kalau jalur kecil itu mau nyalip. Perhitungkan, bisa enggak nutrek, lawannya juga ada saya. Parah banget, ngaco banget. Astagfirullahaladzim. Ya sama juga, enggak cuma truk sih, nyalip mobil. Ya kalau jalur seperti ini harus diperkirakan. Nah, kalau nyalip sekalian, kalau enggak sekalian gitu. Kasihan yang di depan itu kalau ada lawan arahnya kan bahaya, bisa tabrakan kan. Ini belok kiri ya. Ya. Oke, saya dengar. Kita masih lanjut terus ya, belok tadi belok kiri kita lurus. Bentar lagi kalian masih tahu jalurnya. Ya ini pelang kita lurus saja, abaikan aja pelang ini terus. Yang tadi yang crash abaikan saja, yang hampir crash nggak sih, jangan sampai crash lah, siapapun yang nggak mau kena itulah, kena musibah. Inginnya ya perangkat selamat, pulang selamat gitu.
Ya kita masih jalan aja terus. Nah ini ya, pertigaan ini kita belok kanan. Ya kanan ya. Santai. Kita masih terus jalan. Ini jalan, kalau kalian kuliah di Unsud ya tahu lah ini jalannya. Soalnya ini juga bisa loh ke Unsud, itu cepat juga kalau ke Unsud. Kalian yang kuliah di Unsud dari arah di atas Prepet itulah, dari atas kecamatan Prepet ya, boleh lah lewat jalur itu. Ini kan bentar lagi Unsud. Santai aja lah. Di sini udah mulai semrawut hawanya. Ya, kita masih terus. Jalannya kayak gini ya, banyak tambalan. Tambalan-tambalan ini tambal sulam. Ya kena anjir anjir. Bisa. Rawan banget era sini tuh ramenya. Edan. Nah ini nih pertigaan ini nih, kalian tuh bisa langsung ke Unsud. Ya lah pertigaan ini, belok kiri itu Unsud ya. Belok kiri sana itu Unsud. Nah ini kita ambil kiri. Ambil kiri aja. Oke. Yang kalian yang kuliah di IAIN juga bisa lah lewat situ. Jalur yang tadi saya lewati. Ininya lebih cepat ininya kalau mau ke Batu Raden kemana itu. Ke Batu Raden. Kuliah di Unsud. Kuliah di IAIN. Lewat jalur itu aja oke lah bisa. Ya itu lurus Unsud ya. Ini memang beda kuliah di IAIN. Ya oke. Okay. Oke, berhubung bentar lagi saya mau nyampe di kampus saya. Oke, entah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya ini dari awal sampai akhir. Dan semoga bermanfaat dan juga lebih cepat ke arah Purwokertonya. Jangan lupa di-share videonya dan juga di-like kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe biar saya bisa terus bikin konten-konten terbaru dan juga bisa lebih bersemangat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.